lagi pada makan. Kebab sosis. Nih ada pindang tetel. Assalamualaikum bos onlineku, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Mahmud Family. Kali ini saya sudah bersama Ibu Wati ya. Ini itu kami naik sepur ya, rombongan mau ke kolam renang Seragi. Ini sambil nunggu yang lain ya, yang belum datang. Alhamdulillah ini nyampe ya teman-teman. Kita akan parkir dulu. Lagi sibuk pembayaran tiket masuk. Maaf ya teman-teman, di sini saya mulai dubbing ya, soalnya musiknya itu kenceng sekali. Ya, di sini itu full musik. Ini kami masuk rombongan ya. Satu orangnya itu 30.000 teman-teman. Saya, anak saya 2. Sama Ibu Wati sama Mbak Ajeng itu berarti 30 kali 5. Ayo kita lihat ke dalam ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, ramai sekali di sini. Saya bawa tas ini sebagai kameramen. Ini depan itu kolam renang buat anak-anak ya ini ya. Bagus sekali ini, banyak selorotannya ya di sini ya. Di sini juga ada tempat seperti kantin seperti itu ya. Ini tepatnya saya itu ada di Seragi, Pekalongan ya teman-teman. Kita akan cari tempat untuk naruh tas dulu ya. Nih di sini ada juga sewa ban ya, persewaan ban. Di sini juga ada yang jualan es krim, kebab, sosis, pokoknya makanan buat anak-anak suka pokoknya di sini. Ini toilet perempuan sama laki-laki. Ini juga kolam renang yang kedua ya. Ini yang buat dewasa sama anak kecil sekali, mungkin TK ya. Kalau di sini SD, SMP, orang tua juga udah bisa di sini. Soalnya yang ini lumayan dalam ya teman-teman ya. Kita cari tempat dulu ya. Di sini juga kayak kantin gini. Ada bakso, ada pop mie, pokoknya makanan anget-anget di sini banyak ya. Nih tempatnya luas teman-teman, luas sekali. Kami tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam 8 pagi teman-teman. Dan sekarang itu kurang lebih jam 9:30 ya, perjalanan 1 jam setengah ya. Kita taruh tas dulu ya di sini ya, sambil kita keliling. Ini saya ngajak Mbak Wati buat keliling ya teman-teman ya, lihat suasana di sini sebelum kita nyemplung ya. Ternyata setelah saya lihat muter-muter, di sini itu ada 5 kolam renang. Yang 2 ini khusus untuk kayak perlombaan gitu, teman-teman. Nih ya. Di sini juga ada kantinnya, tempat kursi duduk buat naruh tas sambil nanti pesan makanan, kita bisa duduk di sini sambil makan. Ini ya, ini yang buat perlombaan renang itu ya, latihan lomba renang di sini. Terus tadi yang 3 itu yang buat umum ya,
Sekarang saya mulai mau persiapan untuk nyemplung dulu. Akhirnya kita liburan lagi, Mbak Wati. Liburan lagi. Ini kita akan berenang, insya Allah. Wahana air, teman-teman, ngikutin anak-anak yang mau berenang. Mau berenang. Udah deh, kita udah diem. Lemu-lemu. Renang aja. Udah diem sih, subur. Ini ya, saya sudah ganti baju. Ini saya pakai baju punya suami, teman-teman. Ini yang biasa buat melatih Doro. Kali ini saya mau minta tolong Mbak Ajeng buat jadi kameramen sementara ya, sambil saya mau berenang ya. Ini kami mau berenang dulu dengan Ibu Wati nih. Maaf ya teman-teman kalau pakaian saya kurang sopan ya teman-teman ya. Kita mulai ya. Ini saya udah di tangga ini teman-teman sama Ibu Wati ya. Di sini suasananya ramai sekali. Ini saya melambaikan tangan dada-dada sama Mbak Ajeng ya, biar kelihatan. Ini saya ke tangga itu mau naik prosotan ya bersama Ibu Wati. Ini Mbak Ajeng itu apa medionya itu jaraknya lumayan jauh teman-teman. Soalnya takutnya kalau kena air ya teman-teman. Di sini itu pemandangannya bagus sekali teman-teman. Kreatif sekali kolam renangnya. Ini saya sudah ada di atas itu. Itu Mbak Wati takut-takut. Mbak Awati takut ini, tak suruh duduk aja dia itu menghindar terus teman-teman. Padahal saya itu udah mau merosot, keburu penasaran. Dan akhirnya dia mau duduk teman-teman. Ayo Mbak Awati. Tapi tahu nggak teman-teman, Mbak Awati itu awalnya begini. Tapi nanti lihat kelanjutannya, dia yang agresif sekali. Itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau meluncur dulu. Cus. Ah. Aduh. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa. Itu Mbak Wati masih di atas, teman-teman. Dia takut katanya, teman-teman. Ayo, Mbak Wati. Turun, meluncur. Kelamaan kali kau. Alhamdulillah. Seru sekali teman-teman kalau habis meluncur itu. Di sini nggak terlalu dalam sih teman-teman kolam renangnya. Jadi bisa buat anak sama orang dewasa juga bisa teman-teman. Aduh, serasa di tempat pribadi ya teman-teman ya. Aduh, emak-emak, ketemu yang berair kayak gini, semangatnya 45. Ini saya mau naik lagi ke atas, teman-teman. Mau meluncur lagi ke atas. Mbak Ajengnya jadi kameramen. Kasihan, teman-teman. Tapi dianya salah sendiri, teman-teman. Dia tidak bawa baju teman-teman, padahal udah tahu kalau kita mau renang. Ini saya ambil alih lagi kameramennya ya teman-teman. Ayo kita lihat lagi ya. Itu Ibu Watiknya udah di atas nih teman-teman. Tuh bawa pasukan. Ketagihan dia ternyata. Itu ngejak bos roti itu yang di sampingnya, yang baju hitam. Ayo Mbak Wati meluncur. Wus. Thank you.
Ini ya, kami pindah kolam renang yang satunya ini teman-teman, perosotan yang lainnya. Ini ketemu satu kelompok tadi yang naik sepur bareng teman-teman ini teman-teman. Ini ya, si Salman sama si Khotim ini berenang berdua mereka. Ini ya, Mbak Ajeng udah pesen mendoan ini teman-teman, sama sambal kecap. Ini dia juga beli mie pop mie rasa bakso. Di sampingnya itu bos batik itu teman-teman sama istrinya. Ini bawahan kita banyak sekali. Lagi pada makan. Kak, Kak. Salman. Kamu makan apa? Mangane lah apa, Nyai? Kayaknya ini lah gowo iwak kae jose. Nanti pengin. Oh iya. Oke, siap. Ini mana bebekan kok? Heeh. Sama mau dicek. Makannya dulu kan. Teguran penak ya, Pak. Tidak. Ini kami itu bawa pop mie dari rumah ya. Tadi saya itu bawa pop mie 3. Ini punya saya yang pedes, super pedes ya. Punya anak saya itu yang tidak pedes. Ini saya juga bawa termos ya, buat kasih air panasnya ya. Termos yang biasa buat jalan-jalan teman-teman. Soalnya kalau di tempat wisata seperti ini biasanya itu mahal. Jadi saya bawa dari rumah. Ini saya juga bawa bakwan tadi teman-teman. Ini saya masukkan ke dalam mie-nya. Karena saya itu tidak bawa nasi sama sekali. Ini juga ada cabai nih teman-teman. Saya potong-potong pakai tangan. Terus saya masukin biar tambah pedes, soalnya itu habis jeguran ya atau habis renang itu suasananya itu
lapar teman-teman. Ini saya makannya pakai cabai ini teman-teman. Cabai utuh ini teman-teman. Tadi cabai yang ada di gorengan ini saya masukin ke sini. Sambil makan bakwan. Cemplung-cemplung yang penting kenyang. Tambah lagi cabai teman-teman. Kurang pedes pokoknya. Ini juga saya kasih bakso teman-teman tadi. Mati pok-pokan. Ini Mbak Wati udah datang teman-teman. Mbak Wati itu ganti bajunya lama sekali. Kita udah pada makan, dia baru datang ini. Ini saya mau kasihkan mie-nya. Soalnya dia itu tidak bawa bekal teman-teman. Tadi Mbak Ajeng cuma beli pop mie satu sama gorengan. Ini saya juga lagi ngopi. Saya bawa kopi saset tadi. Sekarang dan ini saya tuang di gelas pakai air panas. Mate pok-pokan. Ini saya suapin Mbak Wati teman-teman. Di sini saya gromet tapi percuma teman-teman. Musiknya keras sekali ini. Aku nggak tahu ini teman-teman saya itu ngobrolin apa ini sama Mbak Wati. Yang penting makan dan makan teman-teman. Alhamdulillah selesai ini teman-teman. Makannya selesai, kita lanjut ya. Ini saya bawa beton teman-teman. Ini itu biji dari buah nangka ya teman-teman. Saya itu ingat tadi malam itu saya itu nggodok biji nangka atau beton. Dan saya itu lupa nggak dimakan. Terus pas saya mau berangkat, saya lihat ini kok ada. Terus langsung tak ambil teman-teman. Ini bocil saya juga suka teman-teman. Salman suka sekali sama beton. Ini ya. Yang dimakan itu dalamnya. Itu dikupas dulu ya teman-teman. Pecinta beton. Siapa yang suka dengan biji nangka. Enak. Ini ya teman-teman. Betonnya ini saya taruh di meja. Ini pada sibuk main HP. Ini bosnya juga suka sama beton ternyata teman-teman. Maaf ya teman-teman, full dubbing video kali ini. Karena full musik ini. Lihat Mbak Wati joget-joget terus. Karena musiknya kencang sekali. Kita akhiri ya vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Ketemu lagi vlog berikutnya. Ini ya, saya lihatin daftar menu makanannya ya. Ini, kalau mau pesen ini. Berbagai macam. Bakso, bakso jumbo, bakso ayam, bakso soto babat daging itu ya. Full ini, ayam geprek juga paketan ini. Plus lalapan dan sambel. Ya, harganya juga cenderung terjangkau teman-teman. Ayo yang mau liburan ke kolam renang Seragi monggo. Ini ada kebab juga teman-teman. Kebab sosis, bakso bakar, macam-macam ini. Ini ada pindang tetel, soto daging, soto ayam.